Halo guys, jangan lupa bantu support aku dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku di Anggun Pramesela di A Day in My Life Part 6. Maafin suaraku yang mungkin kali ini tuh agak berbeda. Mungkin karena kena angin malam. Karena kan sekarang aku kerja, terus polanya juga malam. Terus kemarin juga sedikit kehujanan. Mungkin juga belum terbiasa. Nah, rutinitas aku tiap pagi setelah bangun tidur juga gini-gini aja. Mulai dari matiin lampu, buka korden, nata bantal sama guling, lipat selimut. Terus jangan lupa spraynya juga dirapiin. Setelah itu jangan lupa disapu biar bersih. Benernya aku nyapu satu rumah, tapi aku lupa gak aku record. Jadi aku nge-record cuma beberapa aja, karena kondisi aku yang sekarang mungkin kurang fit. Jadi kalau bikin video kan emang harus bolak-balik. Jadi nanti aku takutnya malah kecapean, terus akhirnya jatuh sakit, malah jadi gak bisa kerja, karena aku kerja baru semingguan. Oke, segitu dulu ceritanya. Kita lanjut untuk menyetrika. Nah, sebelum dimulai nyetrika, kita siapin dulu alas untuk nyetrikanya. Nah, jangan lupa setrikanya dipanasin terlebih dahulu. Nah, sambil nunggu setrikanya panas, ini aku ngambilin jemuran. Nah, sambil nunggu setrikanya panas, jangan lupa bajunya tuh dibalik terlebih dahulu. Terus dilanjut untuk nyetrika. Dan di sini aku mulai dari lengannya terlebih dahulu. Nah, langsung aku percepat aja ya, soalnya kalau nunggu itu lumayan lama guys. Nah, kalau nyetrikanya udah selesai, jangan lupa kabelnya dililitin lagi supaya nggak berantakan kemana-mana. Jangan lupa alasnya juga dilipat lagi dan dirapi. Jangan lupa alasnya dikembaliin ke tempat semula. Kemudian bajunya dimasukin ke lemari dan ditata supaya lebih rapi. Ingat ya, kalau rapi itu dipandangnya tuh enak dan ngambilnya pun juga enak. Dan dilanjut aku mau mandi karena ini udah waktunya mandi. Nah, jadi kebiasaan aku kalau mandi tuh sambil nyuci baju. Jangan lupa setelah itu untuk dijemur. Nah, jadi sebelum aku gantungin di hanger, aku kibasin terlebih dahulu supaya nggak kusut. Nah, jadi kebiasaan aku mulai sekarang tuh tiap pagi kalau mandi tuh nyuci baju. Kalau nggak, biasanya ketumuk satu hari dua hari tuh lumayan banyak dan males juga. Jadi mau nggak mau ya harus nyuci baju. Oke, kelar jemur bajunya, langsung aku mau siap-siap berangkat kerja. Sebelumnya aku udah skincarean, udah pakai sunscreen juga, tapi lupa aku gak videoin. Jangan lupa pakai helm dan jangan lupa pakai masker juga karena tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, sesampainya di tempat kerjaan, aku langsung ngecek stok HP yang kemarin baru datang karena besoknya mau grand opening. Dan ini tempat kerjaan aku. Dan kebetulan hari ini atau malam ini tuh ada pengajian. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye.